lihat. Wah. Ih, gede banget ini. Wah, keren. Tuh, kita rasain dulu nih. Oh, iya loh. Empuk banget nih pasirnya. Pebasket Songong. Lihat nih lawan lu, Pebasket Songong. Hai guys, ketemu lagi di Judika Duma Channel. Hari ini hari-hari terakhir kita di Bali. Ya, ini tempat terakhir yang kita akan singgahi selama hampir 2 bulan kurang lebih kita ada di Bali. Kita sekarang ada di The Trans Resort Bali ya. Ini kita pilih yang terakhir karena ini waktunya anak-anak juga bisa, ya, The Trans terkenal dengan fasilitas dan juga tempat buat anak-anak itu yang sangat luar biasa. Karena kita sering juga di Bandung, di mana-mana Trans itu one of the best buat buat family gitu. Jadi kita ajak mereka sebelum pulang ke Jakarta dengan aktivitas seperti biasa. Nih, barang-barang kita mau masukin dulu. Habis itu kita langsung cek lokasinya. Let's go. Apa itu? Kok bawa itu, Nak? Oke. Udah. Tetap guys, kita harus prokes nih. Masker gua tadi mana? Oke. Tadi udah. Udah. Semua di sini masih dicek semuanya ya. Ada tadi kita ada hand sanitizer sudah semua ready. Temperature check semua dicek juga, mudah-mudahan tidak ada yang sakit di sini dan berlibur gitu, karena kita jaga orang lain juga, selain diri kita jaga orang lain. Oke guys, kita masuk langsung. Ibu Peri sudah. Ayo cekin Bang Ben dari sini. Yuk ikut kita. Ada pasirnya, tapi pasir dari Mon, dari Australia. Lebih lembut katanya. Nanti di situ ada poolnya yang ada pasirnya. Nih. Karena di sini tidak ada akses yang langsung ke pantai. Jadi dibuat poolnya dengan suasana tetap ada di pantai, ada pasirnya. Dan pasirnya diimpor dari Australia karena lebih lembut. Oke, nanti kita ke sana ya. Di dalam guys, ini di dalam ini apa mah, apa tipenya nih guys? Ini celebrity suite di The Trans Resort di Bali. Dan tuh lihat aksesnya, kita ada langsung akses pool. Anak-anak langsung happy banget itu liatnya. Ah, lihat dong. Benang. Tuh. Benang.
sana kita bisa sarapan. Nah, anak-anak udah pasti happy nih, lihat nih, turun bisa langsung berenang. Lihat. Wow. Ih, gede banget ini. Wow. Iya, nah tuh gede banget tuh. Lihat sini kakak, lihat sini. Sini, 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 sini. Wah. Dan ini masih nggak habis rame katanya kemarin. Jadi hari ini sudah selesai liburan. Dan kita bisa happy karena nggak terlalu rame. Kita nggak terlalu suka terlalu rame. Karena kondisi belum aman. Apa ini, Dad? Kita akan nikmatin. Ikutin terus, guys. Yuk. Hi guys, today we want to swim, and there is slide there, and there's sand inside the pool, and we're getting ready. Bye! Have fun! Have fun! Hari ini, hari kedua kita di sini karena aku juga besok udah berangkat ke Surabaya, ada pekerjaan di acara wedding. Jadi hari ini mau temenin anak-anak nikmatin salah satu fasilitas terbaik, apalagi buat family di tempat ini, yaitu poolnya. Poolnya itu ada pasir, jadi dibuat karena ini nggak dekat pantai, jadi poolnya bisa serasa kita ada di pantai. Dan pasirnya itu sendiri diimpor dari Spanyol atau Australia, mah? Dari Australia, jadi pasirnya itu lembut sekali, empuk sekali. Nanti kita lihat gimana ya. Oke, kita berangkat ke sana. Itu tempatnya tuh. Kakak mau main, yeay. Sudah sampai kita di poolnya, guys. Tuh, kita lihat di pool dengan pasir import. Kita rasain dulu. Kita di sini ya. Burung, di, ada bird, dia berjemur tuh, ya. Wow. Siapa apa nak sih? Oh dia terbang. Wow, keren tuh. Kita rasain dulu nih. Oh iya loh, empuk banget nih pasirnya. Warnanya juga beda banget tuh. Dia nggak lengket satu sama lain tuh, dia pisah-pisah semua tuh. Halus ya. Kalau Batak bilang sama monis. Monis. Itunya beras tuh yang kecil. Ayo, dia sini dulu, mama foto dulu. Dia udah enggak sabar tuh. Lihat. Sini dulu, sini. Main pasirnya di sini. Oke, wah seru nih. Mereka tuh kan biasa takut di pasir tuh suka ada, kalau di pantai suka ada crab atau ada yang tajam-tajam. Nah, di sini tuh enggak ada gitu. Jadi pasti mereka lebih aman. Walaupun kalau bapaknya mah dulu mau ada apa, mau ada lumut, mau ada apa tuh di danau, di pantai, sikat terus. Oke, sama itu ada bola juga. Ada bola, kita masuk dulu ya. Teman. Ya, apa? Foto, aku fotoin. Ya, kalau cewek mah selalu tuh, yang pertama foto supaya bagus tuh. Lagi bagus cahayanya guys ya. Di Bali tuh. Bopoan. Boboan? Oke, aku suruh bobo. Jangan dibangunin ya. Ya. Aku ngantuk. Lari secepatnya dari bangun ke anak-anak. Siap? Wait. Aku wow. Apa lihat ini? Karena sepi. Oke, kita yang punya hotel ini guys. Cuma kita di sini. Mumpung sepi kita mainkan semuanya. Gimana tadi lari gua? Cepet nggak lari gua tadi?
cepet. Nah, gue mau nantangin nanti pebasket sombong. Coba. Pebasket sombong. Lihat nih lawan lu, pebasket sombong. Pakai bola yang kalau di atas tuh ditiup angin. Jadi ini lebih berat tantangannya. Karena bolanya ringan. Harus dilihat sebanyak 7 kali. 4 5 6 7 9. Ogi lewat ya? Hah? Ogi lewat. Ogi? Ogi belajar lagi. Boleh pendek kita sama. Boleh tinggi kita sama. Skill otak. Belajar lagi sama gua si Hotang. Dari Sumatera Utara. Let's go. Jadi thank you buat semuanya. Kita akan pulang. Kita akan ketemu papanya di bandara karena papanya baru selesai job di Surabaya. Dia nggak langsung ke Jakarta dong. Dia ke Bali dulu biar bareng sama kita pulang. Cui-cui. So sweet ya. Oke, okay, yuk kita pulang. Kita ke bandara. Masih banyak yang harus dilakukan. Check out dulu dari sini. Terus nanti di bandara check-in, masukin bagasi yang abrak-abrak. Walaupun udah dikirim sebagian sih sama tim krunya Judika pas mereka nyanyi di Bali. Tapi masih ada banyak. Oke, baiklah, kita pulang dulu. Ayo, ikutin anak-anak.